بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirat Allah SWT kerana dengan lupah dan juga rahmatnya, maka tengah hari ini dapat kita bersama-sama lagi bagi menyambung kuliah pengajian kita dalam kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, Fiqh Manhaji, insyaAllah. Dan kita akan tengoklah sambungan daripada yang lalu. Cuma sebelum kita sambung tu, tadi ada saudara kita sajalah sebagai mukadimah tanya untuk kita samalah macam mana kalau kita ambil sembahyang kita ambil sampai basuh kaki, kita pergi basuh kaki tempat lain. Contohlah, saya ambil contoh yang paling kita kata mudah. Kita ambil sembahyang sini, ambil basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, kita boleh sambung tempat lain lah. Kalau dah kering habis tu tak boleh sama. Kita kata kita ambil sembahyang sini, elok nak basuh kaki, mari kawan sembang. Ngungam, terlupa basuh kaki. Tengok-tengok, dah kering dah muka apa semua kan. Jadi kena ambil air sembahyang semula lah. Tapi kalau kita kata di muka kita, di tangan kita, rambut kita tadi masih ada lagi tu, mana kesan-kesan air tu, mana boleh lah kita sambung. Itu je lah ya. Berapa banyak air tu tak kira lah. Maknanya pada adatnya kita kata kesan air yang kita ambil tadi masih ada. Itu boleh. Pasal ada juga orang setengah dia ambil sembahyang di tempat, malas basuh kaki, dia kata basuh kaki kat masjid lah. Kan? Tapi kalau itu kita kata tadi, kalau sampai di masjid tu dah kering, habis lah. Maknanya dia kena ambil semula lah itu sebagai mungkin sikit elok ya tu soalan tu ya. Baik. Di mana hari itu kita dah bincang tentang syarat sah sembahyang syarat sah sembahyang, iaitu yang pertamanya kita dah bincang itu, iaitu bersuci, iaitu suci tubuh badan, suci tempat dan juga suci pakaian. Di mana suci pada tubuh badan ialah kita suci itu daripada hadas kecil dan hadas besar, dan juga daripada najis lah. Kemudian pada tempat pakaian ialah kita bersihkan pakaian kita, tempat sembahyang kita tu daripada najis. Itu kita tempat hadas tu kita dah bincang dah dulu lah. Kemudian yang keduanya iaitu kita syarat dia iaitu mengetahui masuk waktu sembahyang. Maknanya kita kena pastikan bahawa waktu sembahyang itu dah masuk lah. Waktu sembahyang itu sudah masuk dan kita pasti itu dalam bentuk yang kita kata kadang-kadang berlaku dalam bentuk zanni. Maknanya berat sangka lah. Maknanya berat sangka ni contoh kita kata apa, kita berdiri zuhur tu bayang lah, dah beralih dah. Itu maknanya dah kira masuk lah kan? Kita tak botol ni kan, kita tengok diri tu nampak bayang dah lepas ke sana dah sedikit kan. Maknanya dia tak betul-betul, kalau dia belum masuk waktunya pun maknanya matahari duduk tengah, dia masih tak ada bayang. Jadi bila dah bayang berat ke sebelah tu, maknanya dah masuk lah waktu itu. Kita kata zani yang berat lah. Itu kita pastikan ya. Kemudian yang ketiganya iaitu menutup aurat, yang mana menutup aurat bagi lelaki antara pusat dengan lutut, dan bagi perempuan ialah kecuali muka dan tapak tangan. Jadi kaki itu termasuk juga. Cuma macam saya kata hari itu, kalau kita pergi di Mekah Masjidil Haram tu, kita tengok ada juga orang di sana, orang perempuan yang sembahyang nampak kaki. Maka dia bertaklid kepada mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i kita kata dia mesti tutup kecuali muka dan tapak tangan. Sudah je. Kalau sekiranya terbuka aurat masa sembahyang itu, terbuka maka hendaklah ditutup dengan segera. Maknanya masih boleh lah. Tapi kalau dia terbuka, dia biarkan, maka batal sembahyang. Ataupun saja pergi buka tengah sembahyang, selok keingat tempat iaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan pun boleh nanti kita bincang. Ini ialah syarat-syarat sah sembahyang yang keempat. Kata maksud kiblat ialah bangunan Kaabah. Yang kata kiblat itu ialah bangunan Kaabah. Ini bermakna dia hendaklah menghadap ke arah kiblat. Maknanya bangunan Kaabah itu sendiri. Itu dikatakan kita menghadap ke arah kiblat itu. Dalil wajib menghadap ke arah kiblat iaitu surah Al-Baqarah ayat 150.
dia bagi maksud dari sini, maka berpalinglah, palinglah, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arahnya, ya, ke Masjidil Haram. Masjidil Haram maksud di sini ialah sebab di tengah-tengah itu ialah kiblat, maka menghadap ke kiblatlah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Nabi SAW berkata kepada orang yang diajarkannya cara mendirikan sembahyang dengan sempurna, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka sempurnakanlah wuduk, kemudian hadapkanlah dirimu ke arah kiblat dan bertakbirlah. Jadi ini kisah Nabi ajar sembahyang, ya, maknanya dah ambil wuduk, berdiri nak sembahyang tu, maka menghadaplah kiblat dan bertakbirlah Allahu Akbar. Jadi makna takbir itu kita mulakan setelah menghadap ke arah kiblat. Jangan duduk tengah duduk pusing dia Allahu Akbar, tu tak boleh lah. Duduk pusing dah jangan ada takbir dah. Maknanya dia pastikan maknanya nak takbir tu mesti kita haram ni kalau tengok dulu kan zaman tu Al-Quran itu pun bukan masjid macam sekarang ni. Bukan masjid macam sekarang ni, dia lapang keliling tu ya, dia buat kemah ah. Kan? Itu yang dikatakan Masjidil Haram tu, peringkat awal tu ke situ. Ya, tapak tu Kaabah tu ya. Katakan Masjidil Haram. Jadi maka itulah dihuraikan dalam hadis yang tadi ini, maka arah kiblat. Kemudian Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib, ya, katanya Rasulullah SAW telah bersembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, dan baginda SAW sangat suka untuk menghadap ke arah Kaabah. Lalu Allah menurunkan ayat yang bermaksud, sesungguhnya kami sering melihat mukamu berulang-ulang mendongak ke langit. Maka Rasulullah SAW menghadap ke arah Kaabah. Oleh itu tarikh ia disyariatkan menghadap Kaabah ialah pada awal-awal hijrah Nabi lah. Ya, itu ya tentang kiblat. Jadi maknanya kita kata mesti menghadap kiblat lah. Ini tak masalah ya. Cara mengetahui arah kiblat. Ia terdiri daripada dua keadaan, iaitu orang yang bersembahyang berada berdekatan dengan Kaabah dan dapat melihatnya jika dia mahu, atau berada berjauhan daripadanya dan tidak dapat melihatnya. Jadi cara kita nak tahu arah kiblat ni, satunya apabila kita berada depan Kaabah lah. Kalau ada depan Kaabah tu tak ada masalah lah nak ngadap kiblat tu, saya dah ada depan kita. Ustaz tahu lah, dia kiblat tu ada orang duduk depan pada Pak Imam. Depan pada Imam. Imam duduk penjuru kan belah ni. Jadi hak belah ni semua ngadap kiblat. Rapat dengan kiblat. Boleh tak? Dari segi hukum tak ada masalah, mana boleh. Yang tak bolehnya kawasan depan Imam lah. Kalau kita kata Imam duduk penjuru belah ni kan, dia duduk belah tu, hak kawasan tu semua kena belakang pada Imam. Hak belah sini, belah sini, belah sini boleh depan Imam. Maknanya bukan depan lah, maknanya jarak tu dekat dengan kiblat tu lebih dekat daripada Imam. Itu tak ada masalah sebab dia penjuru yang berbeza. Kalau dia rapat duduk kat kiblat pun tak ada masalah, bahawa dia penjuru yang beza. Yang tak bolehnya penjuru depan penjuru Imam saja, ataupun kawasan Imam tu. Kalau kawasan Imam dia pergi duduk depan Pak Imam, itu dah kira mendahului Imam lah. Itu yang tak faham lah. Penjuru lain tak ada masalah. Itu yang kadang-kadang ada orang buat soalan tu. Dia kata boleh tak sembahyang duduk depan pada Pak Imam? Orang kata tak boleh, dia kata boleh. Dia kata boleh. Mana ada duduk depan Pak Imam? Ada. Kita kadang tak terfikir. Rupanya dia kata boleh ke tak? Di mana? Di Kaabah, depan Kaabah ni. Penjelain pada penjuru pada Imam boleh lah duduk dekat depan pada Imam, pasal dekat dengan Kaabah tu, Pak Imam belakang sikit. Jadi itu ya. Jadi maknanya yang pertama tadi itulah, kalau kita kata berada depan Kaabah, tidak ada masalah lah. Jadi maknanya menghadap kiblat tu, atau berada berjauhan daripadanya tidak dapat melihat. Itu dia kata pada keadaan pertama berdekatan. Jadi maknanya bagi orang yang ada depan kiblat ni, dia kita kata qat'i lah. Maknanya dia dah putus dah, memang kiblat duduk depan dia. Nampak. Tapi bagi orang yang jauh, bermakna dia akan menghadap kiblat juga, tetapi berasaskan kepada dalil-dalil tanda-tanda yang zanni. Ya, zanni ni maknanya kita kata macam yang saya sebut itu, dia ada yakin, ada zan, ada syak, ada waham. Maknanya yakin ni 100% patut. Kalau zon ni dia berat.
kita kata 85 50 ke atas lah, 51 52 sampai 99 tu ya, yeah, mungkin 99.9 itu dia kata zoni lah, maknanya berat, berat sangkar. Jadi kita ni mengadap itu atas berat sangkar. Makna kata berat sangkaan kita itulah kiblat, maka itu dah mencukupi ya, yeah, berdasarkan dalil-dalil. Macam kita kata baru ni berapa bulan tu, apa dan bulan bulan Mei dengan bulan Julai kah. Kan ada berapa bulan tu jam 4 lebih tu, maknanya pada masa itu matahari betul-betul berada di atas kiblat. Jadi kalau kita duduk di sini, kita tengok bayang kita tu pada jam tu, maka di situlah arah kiblat. Itu pun dikatakan bentuk yang dikatakan zonni juga. Sebab apa? Sebab kita jauh. Ya. Kalau kita nak tarik apa, nak tarik tali tip pun sampai ke ambo. Angin tiup sengit juga. tak betul juga, tapi maknanya dari segi zon ni kita kata zon ni maknanya berat sangkaan. Kita berat sangkaan, maka itulah kiblat. Jadi berdasarkan itulah apabila kita pergi mana-mana tempat yang kita tak tahu arah kiblat, maka kita gunakan dalil zonni, berat sangka. Kita kata pergilah mana-mana kan, tengok pada pokok ya, pokok ni ya, biasanya pada pokok ni dia akan ada kawasan tumbuh macam lumut, lumut atau pokok-pokok kecil lah. Jadi dia kata kalau tumbuh pokok lumut-lumut ni, kecil-kecil ni, bahawa kawasan yang tumbuh itu ialah kawasan timur, mana matahari naik. Sebab apa? Bila air embun turun ni, pokok kena matahari, pokok akan hidup belah ni. Dia akan hidup ni lah. Belah ni ni dia ada juga pokok tapi tak banyak. Dia biasanya belah. Jadi belah tu maknanya dia katakan belah matahari naik. Jadi mana kita tengok tu, oh pokok ni lah mengadapnya. Ya, itu panduan lah. Tu kita kata dalil. Yang kita sebut dalil yang tuan ni, mana berat sangkaan kita. Tapi kalau kita sendiri berat sangka tu pening kan, rasa belah ni, tengah-tengah semayang kan, tengah semayang tu duduk mengadap sini lah, belah ni, berasa-berasa belah ni kan. Mana kita boleh pusing tu, boleh pusing belah ni, pusing-pusing belah ni, rasa bukan juga rasa. Pasal dalam bangunan kan, rasa-rasa kot ni, pusing pula kot ni kan, pusing kot ni pula duk tak ni kak, rasa-rasa kot ni kot. Boleh ya, maka itu pun dikira sah, mana berdasarkan zonni ya, maknanya tapi dalil tadi lah ya, ada maknanya bukti kita rasa lah, rasa tu berat ni kan. Macam kita kata lah semayang kot ni kan, contohlah semayang kot ni, masa tu redup, tiba-tiba tengah-tengah semayang tu tak nampak matahari kan, jadinya matahari belah ni, oh kot ni ni ya. Jadi maknanya boleh lah itu kalau kita kata sampai peringkat kita kata zonni tadi ya. Maknanya kita tak pasti, maknanya sebab kita berada jauh daripada kiblat, lain tu orang dah pusing dah. Kita duk kira mihrab belah ni, belah ni lah kan. Mari kawan pun pusing. Tak apa. Boleh. Ya, ataupun dia bagi tahu orang ataupun dia pusing ke kiblat tak betul tu, ke kiri sikit. Kita pun kiri lah ya. Tapi itulah berdasarkan kita kata tadilah dalil yang kita kata zonni tadi kan? Kan kalau kita tengok ada orang sembahyang sana menghadap situ sini, silap-silap kawan hak pusing tu tak apa nak betul. Kita kena tengok juga kan, kawan tu tak apa nak betul, dia mari habis orang sembahyang semua dia pusing kan, mana ada tahu kan, ada orang jenis gitu dia tak apa nak betul. Kan, pasal apa? Pasal di masjid tu ayalah, ada masjid kita. Kita tengok ada 2 3 masjid yang dia duk bergaduh arah kiblat ni. Kawan ni kata kau ni, kawan ni kata kau ni. Masing-masing pakat bawa anu, bawa handphone dia, pakat tengok ke kat ni. Bukan kat tu. Kan? Masing-masing handphone pun tak betul. Itu pun kita kata masalah ya. Jadi itu tadi ya, maknanya dia balik kepada kita baliklah. Dari segi ni maknanya kalau kita kata kita tersalah mengadap pun tidak masalah lah, kalau kita dah zonni. Misalnya kita pergi satu tempat kan, rumah orang ke ataupun mana-mana tempat tak ada orang ke, kita pun sembahyang lah RNR ke mana ke yang tak ada arah kiblat tu kan. Kita pun sembahyang, sudah sembahyang, orang kata ada kiblat kot ni, tu tadi salah tu. Jadi mana tak perlu kita nak qadha lah, sebab kita kata tadi apabila kita berada jauh daripada kiblat itu, kita berdasarkan kepada zonni, mana berat sangkaan kita. Jadi kalau dah kita berat sangka gitu, itulah ya, mana masih boleh digunakan ya. Semayang ni bagaimana ditentukan peringkat awal tu semayang ialah berdasarkan kepada malaikat Jibril datang bagi tahu Nabi
Ya, maknanya malaikat Jibril ajar Nabi lah, ini waktu zuhur, ini waktu asar, ini waktu maghrib, waktu isyak, subuh, semua tu. Jadi berdasarkan asalnya daripada situ. Ya, ada hadis tu. Kemudian di seterusnya kita sembahyang subuh 2 rakaat dengan 2 kali berdiri dan sekali tasyahud, iaitu tasyahud akhir. Sembahyang zuhur 4 rakaat, 2 tasyahud, tasyahud pertama, tasyahud 2 rakaat dan tasyahud kedua atau akhir. Ya, sembahyang sembahyang asar 4 rakaat, sembahyang zuhur, sembahyang maghrib 3 rakaat dan tasyahud sembahyang isya 4 rakaat. Ya, ini maknanya sembahyang beberapa rakaat ini pun diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi lah. Ya. Jadi maknanya kita tak perlu nak tikai ke ataupun nak tukar pula ke. Kan zuhur kita buat 2 rakaat lah, subuh kita buat panjang ni 4. Tak payahlah. Ya. Dah selesai. Okey. Jadi maknanya ada 4 syarat tu kita dah selesai lah. Okey, kalau ada soalan tentang syarat-syarat sembahyang ni. Kalau tak ada kita pergi seterusnya, iaitu muka surat saya 156 tentang rukun sembahyang. Kita tengok sebentar lalu lah rukun ya. Okey, di mana rukun ialah bahagian asasi daripada suatu benda seperti dinding yang merupakan salah satu bahagian asasi bilik. Oleh itu bahagian asasi sembahyang ialah rukun-rukunnya seperti rokok, sujud dan sepamanya. Sembahyang tidak akan berlaku dan tidak sah kecuali semua bahagian asasi sembahyang telah sempurna dan dilakukan dengan secara tertib sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang diambil daripada Jibril AS. Jadi itu ya, jadi sembahyang ni sama ya daripada Nabi juga, Nabi daripada malaikat Jibril. Jadi dah ditentukan lah cara-cara sembahyang tu ya. Ya, 13 betul, 17 pun betul. Cuma kalau 17 ditambah tumakninah. Tumakninah ni maknanya kita berhenti sekejap. Diam setelah bergerak, berhenti sekejap lah ya. Okey, nanti kita akan jumpa ni dalam ni. Baik, yang pertama ialah niat ya. Niat ialah qasad. Niat ialah qasad. Qasad ni kalau bahasa kita ni kita kata tujuan lah, matlamat. Ya, apa qasad kita, apa niat kita, apa tujuan atau matlamat kita lah ya. Niat ialah qasad melakukan sesuatu yang disertai di awal perbuatannya. Maknanya qasad ni kita buat di awal dan tepatnya ialah di hati. Ya, di hati. Di mana sabda Rasulullah SAW, hadis yang terkenal tu, innamal a'malu binniat, sesungguhnya amalan itu ialah dengan niat. Niat sembahyang mesti disertai disertakan ketika takbiratul ihram. Ini bermaksud ketika melafazkan takbiratul ihram, hatinya dalam keadaan sedar dan tertumpu kepada qasad untuk melakukan sembahyang. Di samping ingat akan jenis fardu sembahyang yang hendak didirikan dan tidak disyaratkan menyebutnya dengan lidah. Jadi niat tu di hatilah ya. Jadi kita tak sebut dengan lidah. Jadi di sini ni dia cerita ringkas ya lah. Ya. Jadi kalau kita nak panjang kena cari kitab lain. Jadi ya. Cuma dalam niat itulah disebutkan maknanya kita kena ada tiga perkara. Kalau kita tengok lagi kitab lain tu ya, dia ada qasad, ta'arud, ta'yin. Ya, qasad, ta'arud, ta'yin. Lima qasad itu sahaja aku sembahyang, ta'arud fardu, ta'yinnya zuhur. Maknanya sahaja aku sembahyang atau usalli itu fardu. Fardu itu jangan salah paham lah ni, sahaja-sahaja aku sembahyang ni. Tak, maknanya dia nak menunjukkan bahawa dia sembahyang itu dalam keadaan dia redha lah, sahaja aku sembahyang ni, aku sembahyang ni. Tapi kita ni orang Melayu kan, bahasa kita tu dia tak tajam kan, dia usalli, usalli biasa ai usalli. Tapi kalau Arab ni dia lain kan. Dia usalli tu maknanya sahaja aku sembahyang, sungguh gitu. Macam kita sebut juga dalam kitab kan, baca kitab Melayu, ketahuilah kamu oleh kamu. Kita ketahuilah kamu, biasa tahu lah. Kalau Arab dia kata wa'lamu. Wa'lamu tu makna apa? Kamu mesti tahu. Jadi maknanya wajib kena tahu. Kita hendaklah kita mengetahui kereh lena. Pasti bahasa kita tu dia bahasa yang ada lembut. Dia tak ada nampak ketah tu tak ada. Ya. Jadi tu yang tidur. Kan? Jadi maknanya dia tak nampak. Sedangkan kita kata benda tu benda sungguh. Tapi bila sungguh ni kita marah orang tu. Orang senyum ya pasal. Pasal bahasa kita tu tak keras kan. Jadi maknanya biasa ya, tak ni sangat. Kan? Okey, suara yang kuat ya. Jadi itu yang dikatakan maknanya dia kena ada tadi
qasa ta'arud ta'yun saja aku sembahyang atau solat fardu fardu dan zuhur. Cuma kalau kita berjamaah, kita jamaah ditambah dengan makmum. Kalau kita imam, imam, makmum, makmum. Cuma kalau tambahan sikit, ya, kalau kita dalam sembahyang Jumaat tak boleh, mesti makna berjamaah di tempat di tempat itu bersama, ya. Jadi apabila dia wajib jamaah itulah, maka dia niat jadi imam, niat jadi makmum, mesti diniatkan dalam takbiratul ihram. Sedangkan sembahyang kita biasa ni, ya, maknanya kalau imam tak niat jadi imam pun tuan-tuan ikut sah. Tapi pak imam tak dapat pahala jemaah. Tapi kalau tuan-tuan tak sebut dalam takbir itu, boleh. Boleh. Maksudnya boleh tu kena sebut di lain, boleh sebut di lain tempat. Kalau katalah tadi Allahu akbar saja aku sembahyang fardu zuhur, ya, kerana Allah Ta'ala sembahyang. Tengah-tengah sembahyang teringat Allah, terlupa niat jadi makmum. Kita terlupa ni, maka boleh kita niat jadi makmum ketika itu. Kalau kita tak niat, terlupa sampai habis, maka tak ada lah pahala. Pahala berjamaah itu. Tapi kalau kita saja-saja tak mau nak niat, buat-buat ikut. Malah ikut sana si jadi timbang aku sendiri, tapi dah orang nanti aku tak ikut, orang kata apa pula kan? Buat-buat ikut. Kalau buat-buat ikut batal sembahyang. Sebab dia mempermain-mainkan sembahyang, cuma tadi kita kata, okey, kita ulang balik, manakala sembahyang Jumaat, sembahyang wajib jemaah mesti imam niat imam dalam takbiratan imam, dan juga makmum kena niat dalam takbiratan. Kalau tak niat maka tak sah. Kalau sembahyang fardu yang bukan kita kata sembahyang apa yang wajib jemaah, sembahyang biasa ni, maksud wajib ni bukan tak wajib, wajib kipayah, maknanya kalau dia tak niat, imam tak niat, dia tak dapat pahala jemaah. Kalau makmum tak niat, dia tak dapat pahala jemaah. Tapi kalau makmum saja buat-buat ikut, maka dia dia batal sembahyang dah. Batal doa Allah. Lagi Allah. Allah Allah tak dapat-dapat juga. Jadi tak payah dah, tak payah semualah. Sebab apa? Sebab dia dia niat ni dia ada jenis-jenis niat dia pula. Yang kalau niat yang penuh tu dia panggil niat kuliah. Niat kuliah ni maknanya bagi orang-orang tertentu saja. Maknanya orang yang jenis hati dia tu memang hati sembahyang lah. Maknanya bila Allahu Akbar tu tak ada benda lain lah. Kan? Pasal dia punya stesen TV dia terang elok. Kita ni Allahu Akbar macam-macam. Dia mari kan? Elok mula kan? Jadi hak kita ni dia panggil niat niat buat adat. Mana niat adat? Mana niat adat ni? Dia ada kuliat, dia ada adat. Adat tu, adat tu mana biasalah. Allahu Akbar, kita kata tadi kalau dapat saja aku sembahyang fardu zuhur tu kira dah makmum, kira dah okey dah lah, cukup lah. Kalau kita kata yang tak bolehnya, satu lagi yang dipanggil tawziyat. Tawziyat ni mana niat yang terpotong-potong, itu tak boleh. Misalnya Allahu Akbar saja aku sembahyang, Allah kunci duduk kat mana tu. Lepas tu boleh tak fardu zuhur? Itu mana dia ada ada putih dia tu, itu tak sah. Kalau ada tu saja aku sembahyang fardu zuhur tu, di antara tu ada benda-benda yang kat. Itu yang yang tak sah, Jadi kalau tak kat mana kita dapat, Cuma satu perkara mungkin dulu pernah saya sebut, mungkin tuan-tuan ingat, ingat balik, kalau sekiranya kita takbir tadi dah dah dapat. Lama-lama malas bayang. Takbir pun bayang. Niat bayar kan. Jadi maknanya kalau kita dah dapat tu cukup lah. Sebab apa? Sebab kita kata yang datang itu ialah gangguan syaitan. Apabila syaitan ganggu, itulah kita jadi duk ulang. Kalau kita ikut dia, memang kerja syaitan ni menimbulkan kita kata wah-wah. Itu salah satu penyakit dia tu. Jadi bila menjadi wah-wah tu, kita pun boring nak sembahyang. Bayang payah niat. Baik tak payah sembahyang lah. Kalau aku sembahyang niat tak ada, tak sempurna pun tak boleh pun, sembahyang tak sah juga. Daripada sembahyang tak sah, baik tak payah sembahyang, lagi senang. Mereka ambil yang senang, lagi senang tak payah sembahyang. Lepas sembahyang pun tak sah buat apa. Jadi kita balik keadaan. Baik tu apa yang yang saya sebut juga mungkin sebelum ni, di mana tentang kisah satu orang yang sembahyang yang yang diganggu oleh syaitan, yang Nabi ajar dia supaya baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim tu.
Bila ganggu, bacalah auzubillahi minasyaitanirrajim. Sama aja kita kata kita nak sembahyang tu, nak takbir tu, kalau ganggu, dia ganggu juga, kita bacalah auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, niat hati kan, jauhkanlah aku daripada gangguan syaitan aku nak sembahyang ni. InsyaAllah, Allahu Akbar, kita dapat. Nak ambil sembahyang, sama juga. Kadang-kadang basuh kali tak jadi, basuh kali tak jadi, basuh kali. Tengok baju basah dah. Baju basah dah, niat tak dapat lagi. Ha, jadi baca Alhamdulillah syaitanirrajim, tenangkan fikiran, ingat minta kepada Allah, jauhkan daripada gangguan syaitan. Allah angkat basuh tu, tiada boleh, jalanlah. Ya. Maknanya jangan jangan layan lagi wah-wah tadi. Ha, kalau tu kita duk layan wah-wah itu, Allahu Akbar, maka itulah saja aku sembahyang fardu zuhur. Ya, atau sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Ha, kalau makmum, makmumlah. Kalau imam, imam. Kalau sembahyang seorang, takatulah. Ya. Ambil kita kata yang yang hak mudah. Ha, tak payahlah nak ambil hak sempurna semua. Kalau sembahyang sunat, sunatlah saja aku sembahyang sunat zuhur. Kan? Ha, kalau tahajud, hajat kan sembahyang saja aku sembahyang sunat, hajat. Saya sembahyang sunat, tahajud. Ya, ambil yang yang takat-takat yang kita kata qasad, ta'arud, ta'yin tadi lah. Ha, tiga benda tu ya. Baik. Kemudian kalau tidak ada, bagi yang kedua, ada masalah ya. Iaitu berdiri ketika sembahyang fardu bagi yang berkuasa. Ha, ini bagi orang yang mampu ya. Dalil Imam Al-Bukhari merayakan daripada Imran bin Husain radhiyallahu an bahawa dia berkata, aku punya penyakit buasir, ya, sejenis penyakit di bahagian dubur. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan sembahyang. Sabda Rasulullah SAW, sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri. Sekiranya tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Sekiranya tidak mampu, maka di atas lambung kanan, iaitu mengiring di atas rusuk sebelah kanan, ya. Jadi ini hadis nak menunjukkan hujah bahawa sembahyang itu hendaklah cara berdiri. Cara berdiri ya. Cuma sahabat ni dia tanya oleh kerana dia ada penyakit buasir, jadi dia tak boleh nak sembahyang diri macam mana. Maka Nabi kata apa? Nabi suruh dia sembahyang diri kalau dia boleh. Kalau dia tak mampu, maka dia akan duduk. Ya, sekiranya tidak mampu juga, ya, maka dia tidur mengiring ginilah. Mana menghadap kiblat sana macam orang duduk sembahyang jenazah kan belah tu ngiring gitu. Ya, menghadap ke arah kiblat ya. Ha, itu kalau sekiranya dia tak mampu duduklah. Boleh mentuh lutut kan, kita berdiri, tangan kita tak sampai lutut kan. Ha, ni dia duduk terbungkuk sikit. Terbungkuk kita kata berdiri tu dia berdiri gini kan. Ha, kita kata berdiri, tangan ni duduk gitu. Nyadulah bungkuk. Ha, kan. Jadi bila bungkuk tu maka tak sahlah pasal pasal dia mampu untuk berdiri betul. Saja dia pergi duduk bongkok kan. Ha, tapi kalau dia tak mampu tak apa lah. Ya, dia tak memang tak boleh nak berdiri terpaksa bongkok. Ya. Ha, ataupun orang yang apa? Yang jenis dulu orang panggil bongkok sabut kan. Bongkok sabut kan. Ha, itu jenis apa betul tak betul dah. Kan? Ha, jadi dia tak boleh ya. Ha, sekiranya orang yang bersembahyang hanya mampu berdiri pada beberapa bahagian sahaja di dalam sembahyang dan tidak mampu pada bahagian yang lain, maka dia hendaklah berdiri ketika melakukan bahagian yang mampu dilakukan secara berdiri dan duduk pada bahagian yang tidak mampu secara berdiri. Jadi maknanya kita tengok takat mana kita mampu berdiri, boleh-bolehlah, tak boleh kita duduklah eh. Dengan menyebut perkataan sembahyang fardu, maka berdiri ketika sembahyang sunat adalah disunatkan secara mutlak. Oleh itu harus bagi sembahyang dan keadaan duduk sama ada ketika mampu berdiri atau tidak. Al-Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, man shalla qa'iman fa huwa afdalu wa man shalla qa'idan fa lahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman fa lahu nisfu ajril qa'idi. Siapa yang sembahyang dan akan berdiri maka dia adalah lebih afdal. Sesiapa yang sembahyang dan akan duduk maka baginya separuh daripada pahala orang yang berdiri. Maknanya kurang pahala eh. Dan siapa yang sembahyang dalam keadaan tidur mengiring maka baginya separuh daripada orang yang duduk. Dia dapat 1/4 lah. Orang sembahyang berdiri dapat 1 markah. Sembahyang duduk. Okey, dia duduk ni kalau ikut, kalau kita baca dalam kitab-kitab lama ni, dia duduk yang utama ialah duduk pertamanya, duduk cara tahiyat awal atau duduk iftirash ya, tahiyat awal tu, itu utama. Kalau dia tak boleh duduk cara iftirash ya, dia sakit lutut apa, maka yang keduanya dia duduk bersila. Ya, duduk bersila. Ha, maknanya duduk bersila, cara kita bersila lah. Kalau dia tak boleh duduk bersila,
Yang ketiganya ialah dia duduk berlunjur. Duduk kasar, lunjur kaki ke depan. Ya. Yeah? Ha, itu maknanya lebih afdal. Kalau tak boleh juga, ya, yeah, dia nak duduk sila tak boleh, nak berlunjur tak boleh, nak istirah pun tak boleh, sakit lutut ke apa ke, ha, maka dia duduk atas kerusi itu tak ada masalah lah. Ha, boleh. Ya, yeah? Tapi yang tak bolehnya dia pilih hak duduk dulu. Maknanya dia boleh berdiri, malah berdiri nak duduk. Ha, itu yang tak boleh tu saja. Ya, itu tak boleh lah. Tapi kalau kita kata dia memang dah tak boleh, jadi akhir sekali itulah kita kata tadi, kalau dia duduk tu dah tak boleh, maka dia duduk miring. Miring kita kata duduk gini lah, macam tidur tu kan, maknanya badannya menghadap kiblat, dia duduk miring di atas lambung kanan ni. Itu maknanya cara kita kata tidur lah. Dia tak apa, tapi pahala tadi potong lah 3/4, 3/1/4 ni. Kalau tak boleh juga, dia melentang. Mana kaki dia tu menghadap kiblat, tak bantai sini tinggi sikit, dia menghadap semayang. Itulah ya. Jadi kalau hak tu tak semayang juga, habis. Ya. Mana ada step-step tadilah, tapi yang kita ni pokok ada. Terai. Tak cukup. Nanti kita sambung yang ketiga takbiratul ihram ya. Semayang dah ni dah 1.48. Terima. Okey, jadi saya ingat itulah untuk hari ini. Ke ada soalan lain-lain? Ke ada? Tak ada, tak ada. Tadi saja ada buat pasal apa? Burger Piramli. Macam-macam kan. Burger Piramli lah, P to pop. Ya. Yeah. Jadi, ya. Yeah. Okey. Kalau kita kata tadi kaki kita sakit luka. Ya. Yeah? Luka maknanya luka tu kalau kita katalah berbalut. Ya. Yeah? Kalau ikut dululah ya, yeah? Dulu kalau kita tengok kitab-kitab lama hukum ni, ya, yeah, dalam mazhab Syafi'i dia kena ambil wuduk. Ya, yeah? Lepas tu pada anggota yang tak boleh kena air tu, dia macam tadilah, sama ada dia balut plastik ke ataupun balut ke. Lepas tu dia, kalau anggota yang luka itu pada anggota wuduk, ya, pada anggota wuduk sama ada pada tangan, kepala, kaki kan, muka, maka dia kena ganti dengan tayamum. Ya, ganti dengan tayamum. Ha, itu pandangan yang kita pegang dululah ya. Jadi sekarang ni apabila timbul isu di hospital, masalah sakit nak tayamum, nak cari debu lagi, itu ini nak cari apa, cukup. Maknanya kita tak payah tayamum lagi. Ya, itu yang sekarang lah, yang kita pegang sekarang. Sebab apa, kalau kita nak tayamum jadi masalah pula kan. Jadi dikira sah, dan semayang itu tak perlu dia qada. Ya, mana boleh. Jadi kita ambil lah pandangan tu, ya. Mana pandangan yang lebih ringan lah. Sebab dulu kita pegang tak boleh, mesti kena tayamum. Kan? Lepas tu orang tanya pula nak tayamum, macam mana ustaz ni, tangan basah apa semua ni, nak kena lap dulu kan. Jadi duduk pula hospital, nak bergerak payah. Tak ada siapa nak tolong, kita nurse pun tak pandai. Kan? Jadi maknanya boleh kita kata cara macam tu. Maknanya kita basuh muka, basuh tangan apa semua, ya, sampai tempat yang kita kata balut tadi, kita ni air lah, macam isyaratnya lah. Ya, isyarat kaki macam kaki tadi, tak payahlah kita balut dengan plastik ke, ataupun kita kata kalau balut dengan kain tu, kita lalu air atas tu lah. Ya? Jadi maknanya memadai. Ya, memadai dan tak perlu dia qada semayang itu. Okey? Ya. Yeah? Kalau dalam kes sikit. Seluruh anggota wuduk sikit. Dia sama ayat tadi. Maknanya dia basuh muka, lepas basuh muka kan? Maknanya kita katalah semennya belah kiri. Kan, daripada sini sampai sini, ataupun daripada kepala bau ni sampai tangan, dah memadai tu. Ya, isyarat air tu dah memadai, cukup lah. kalau kita kata berbalut dia habis seluruh anggota lah, eh? Itu yang saya kata pendapat yang kita pegang sekarang ni gitu. Kalau pendapat lama, kalau kita baca memang kita tak boleh, dia kata kena temu. Ya, tapi ni menimbulkan sebarangkan dalam mazhab lain mengatakan boleh cara macam tu ya. Jadi maknanya tidak menjadi keberatan pada kita lah.
Sebab akhir zaman ni, akhir zaman ni kalau bab-bab berat-berat ni orang tak mau lalu, akhirnya dia tak buat langsung. Jadi maknanya terpaksa mana hukum tu kita kita tengok mana yang mana yang kesesuaian lah. Asalkan dalam kita kata mazhab yang empat, pendapat yang muktabat. Ya, yeah? Maknanya boleh. Ya? Yeah? Tak payah, tak payah. Buat biasa kan? Eh? Mana tak perlu lah. Ini aku pakai mazhab Hanafi pula. Tak payah. Dia niat tu dia satu ya. Sebab mazhab lain pun niat gitu juga. Dia niat benda yang sama ya. Cumanya dia niat itu di mana? Itu ya perbezaan. Niat tu tak niat. Ya perbezaan. Macam kita dalam bayang tadi, kita kata takbiratul ihram, Allahu Akbar. Niatnya masa takbiratul ihram. Tapi ada mazhab lain yang kata niat itu tak mesti dalam takbiratul ihram. Sebab kalau mari macam kita kata mari ni, ni mari buat apa ni? Tadi aku mari ni nak sembahyang. Itu dah kira, dah kira niat lah. Kita tak banyak mana kan. Okey. Ada lagi? Kod-kod ada. Tak ada eh? Tak ada, kita sambung akan datang. Jadi saya ingat sekadar itu saja untuk tengah hari ini. Moga dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. InsyaAllah. Ya, mana yang kurang tu minta maaf lah. Kalau ada soalan apa-apa pun nanti kalau tuan-tuan nak tanya. Ya, tak mesti soalan baik-baik kaitan ni saja. Aku ada soalan lain-lain insyaAllah lah. Ada setengah tu dia rajin dia dia WhatsApp lah, SMS lah. Kan? Jadi mana-mana yang ni saya boleh jawab untuk ramai. Jadi insyaAllah ya. Jadi mana ni boleh cari. Okey, sekadar itu saja. Aku qulu qawli hadza adzim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al zamana hadza jam'an wa rahmatan taqarrabna bi ma taqarrabna wa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hablana min ladunka. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa zidna 'ilman nafi'an wa allahumma zidna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Wallahu a'lam.